Halo guys, sore hari ini kita ketemu lagi. Tapi saat ini kita ada di Labuan Bajo, tepatnya di Hotel and Cafe La Cecil. Wow, tempatnya cukup bagus. Di atas dari atas ini kita bisa melihat banyak pemandangan. Tuh. Pemandangan kapal-kapal lagi berlabuh di Labuan Bajo. Labuan Bajo dari Surabaya kita bisa naik penerbangan kurang lebih tidak sampai 1 jam Batik Air ataupun CityLink tanpa transit. Kurang lebih 45 menit. Cuman kalau kita kebetulan kesini naik motor BMWGS bersama teman-teman yang lainnya. Tempatnya cukup menarik, cukup kayak di luar negeri aja sih. Yuk kita ikutin kepoin ya. Di atas ini kita bisa menyaksikan puluhan kapal sedang berlabuh di dermaga kapal-kapal tradisional penisi di dermaga Labuan Bajo. Sore hari ini cukup banyak tamu-tamu yang sedang menikmati pemandangan sore hari, pemandangan matahari terbenam dari Cafe La Cecil. Dan waktu itu, waktu dulu, ya, capek guys, capek. So pikir aku di sini, nikmati aku. Sedang menikmati pemandangan sore. Kesel mikir masih bela motor apa namanya? Kafe, akhirnya aku dipikirin aku tambah kayak mana. Banyak sekali kapal berlabuh di sini. Kapal kita juga masih parkir di bawah sana. Ada pool dan tempat bersantai sangat cocok untuk dinikmati sore hari bersama keluarga atau teman-teman terdekat Anda. Tempatnya cukup bagus juga buat foto-foto. Nah, ini dia nih. Seperti studio foto. Wow, ada kursi santai. Ada spot cukup menarik untuk foto. Masih di La Cecil Hotel and Cafe.
Village 295 km, Todo Village 120 km, Wairabo Village 57 km, Futeng City 134 km, Batu Sermin Cafe 1,5 km, Koka Beach 487 km, Rangko Cafe 16 km. Tidak terlalu jauh dari Surabaya, bahkan bisa dinikmati dengan one flight directly. Kita ada 16 kamar. 16 kamar. Harga iya. Mulai berapa? Kita ada mulai dari 850 untuk kamar deluxe yang sea view. Deluxe. Ya, kita ada kamar sea family ya. Juga. Ya, kamar family itu di 1.500. 1,5 juta kamar. Ya, untuk keluarga. Keluarga. Kita juga ada kamar standar. Kamar standar. Ya. Ada fasilitas penjemputan ke airport juga ya. Gratis. Gratis ya. Bandara gratis. Ke bandara gratis ya. Karena bandara dekat juga sih ya. Dekat. Paling cuma 5 menit ya. Iya. Kira-kira 5 menit ya betul ya. Tidak sampai 5 menit. Gak sampai 5 menit sudah sampai ke bandara. Kita juga ada gratis shuttle ke kota on schedule. Oh, on schedule. Khusus tamu yang nginap. Iya, ya, khusus tamu yang menginap. Ya, kotanya mana ya? Bawah itu ya? Bukan? Ya, yang dimaksud kota? Kota sih. Kayak tempat untuk ramai kan? Shopping, tempat-tempat. Untuk... Di mana? Bukan bawah sana itu? Bukan? Di sini. Di bawah sini. Di itu kan hotel apa itu namanya? Inaya Bay yang ini. Inaya itu ya? Iya, one way dia kak. Iya, one way itu ya? Itu di situ ya? Pusat kotanya di situ ya? Ada Starbucks itu kan ya? Iya. Ya, kita sebut pusat kota sih. Pusat kotanya itu bukan ya? Kota kali ya, kayak tempat yang ramai lah gitu. Pusat shopping center lah ya? Iya. Ada dibangun juga Inaya, belum selesai tapi lihat. Belum 100% selesai. Hampir seperti Marina Bay Sands kalau iya, di Singapura. Kan dibangun, itu tuh, Inaya. Sudah direncanakan Pak Presiden. Kenapa? Sudah direncanakan sama Pak Presiden akan dibangun Marina Bay di sini. Marina Bay? Iya. Ada kasino nggak ada? Nggak tahu nanti mungkin. Saya lihat di layout. Perencanaan PUPR itu ada. Ada di sini. Kita kan ditata semuanya, kita tidak berantakan. Kapal-kapal itu ditata rapi semua. Hmm. Iya. Masih di sekitar kolam renang La Cecil Hotel and Cafe Labuan Bajo. Kita nikmati pemandangan sore hari. Wow. Seperti di luar negeri. Nggak mahal untuk sampai ke sini, hanya satu kali penerbangan pesawat saja. Belum.